Ombudsman Provinsi Jambi selaku pemantau kerja pemerintahan menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri, terutama Polda Jambi yang telah melaksanakan tugas memberikan pelayanan yang prima dan transparan. Polda Jambi banyak menuntaskan kasus hingga memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Jambi. Anggota Ombudsman Jambi, Beni Gunawan, mengatakan, sepanjang 2019, Polda Jambi berhasil mengungkap kasus yang menonjol, mulai dari penyelundupan narkoba, penyelundupan baby lobster, serta penyerangan terhadap anggota TNI dan Polri, serta perusakan terhadap mes PT WKS oleh Serikat Mandiri Batanghari. Hal ini sudah disampaikan langsung ke Polda Jambi Irjen Polisi Muklis AS pada saat menggelar konferensi pers akhir tahun di Mapolda Jambi. 2019 ada kenaikan laporan masyarakat ke Ombudsman terkait kepolisian itu, jadi 15 laporan. Tapi perbedaan dari 2018 dan 2019, di 2019 ini pengadaan Polda lebih cepat. Jadi kita mengapresiasi betul